anak anjir. Eh, mau anak? Iya. Gimana kamu main? Kasihan aja. Boleh, boleh enggak nih? 1,5 berdua ya. Main satu. Hah? Main. 1,6 Bapak. Masa enggak kasihan ini aku bawa anak. Ini beneran anaknya, Bang? Bohong kali boleh. Anjir, beneran cuy. Kok kira boneka? Anak di kakinya tuh. Iya sih. Tuh. Tuh. Cewek-cewek sih. Cowok. Siapa namanya? Uap dia. Suami aku meninggal, terus orang tua di kampung. Terus aku di sini enggak punya siapa-siapa. Karena kan banyak yang ke rumah, terus makanya aku tuh sampai nekat jual diri ini bawa anak. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Bahkan aku sebentar. Aku boleh nanya gak? Apa? Emang meninggalnya kenapa sih? Dia punya hutang pinjol. Mm-hmm. Hutang pinjol terus gak kebayar kan, karena kalah terus judi, minum. Mm. Ya udahlah, jadi gitulah pokoknya. Tuh, kasihan anaknya. Terus akhirnya? Udahlah, aku jadi sedih. Udah enggak Rete, sabar Rete. Tapi aku tuh bunuh diri. Hah? Karena kan banyak yang ke rumah terus jangankan untuk bayar utang gitu, untuk biaya ngelahirin aja nggak ada. Makanya aku tuh sampai nekat jual diri ini bawa anak. Itu bener kamu bunuh diri? Iya bener. Udah ya, udah jangan nangis, Kak. Aku udah nanyain suami terus. Ya tuh, jangan nangis, ntar aku ikutan nangis sih, kamu. Maaf ya. Terus ya. Udah ya, jangan ngomongin itu. Gimana ya? Jadi ini gimana? Kalau misalkan kita gak jadi main, gak apa-apa kan? Aduh, jangan. Aku buat beli susu besok. Gak, gini aja, brother. Gak, Kak. Gini... Aku gak akan ngapa-ngapain kakak sama Bang Regi. Nanti waktu yang kakak udah luangin juga nanti kita bayar kok. Santai aja. Tapi kan gak segitu mungkin. Segitu? Ya. Tadi berapa? 1,6. Dealnya? 1,6 kan dealnya. Oh, emang mau beneran ngasih segitu? Tanpa disentuh gitu? Ya kita sebenarnya manggil tadi ini gak untuk main sih. Oh, terus untuk apa dong? Ya pengen ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol gitu. Aja. Oh, kan? Pengen tahu teteh lebih dekat lah gitu. Karena sumpah ih kasihan banget. Aku boleh gendong anaknya enggak sih? Boleh. Mau ya? Hah? Ganteng banget lagi. Masya Allah, nak. Masih kecil. Ya, sayang. Sultan. Gantengnya, Masya Allah. Sultan. Sangat sedih banget lagi anjir. Mama apa Mami sih? Kita? Dia tahu ya. Mbak, ini Mbak nih. Mbak. Dia tahu nangis sih. Nen. Kadang kalau lagi ini rewel juga sih. Cuman ya. Mau Nen gak? Enggak ya? Mau Nen. Aku ngantuk. Menguap terus ya, Dek. Ya pasti ngantuk lah, ini jam berapa anjir. Ah, jadi gitu, Teh. Aduh. Jadinya jadi gimana ini? Jadi gini, sebenarnya kita panggil Teh itu maksudnya enggak untuk kayak gitu-gitu sih. Kita cuma aku tuh kayak kita berdua tuh kayak pengen ya pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, pengen apa sih? Kok gue jadi pengen tiba-tiba ngobrol. Ya speechless. Intinya sih kenapa Teteh ngelakuin hal ini gitu. Padahal kan emang sering lihat aku ya? Hah? Sering lihat. Enggak pernah. Enggak pernah. Ini baru pertama kita baru dari pertama sini. Kali ini. Oh, enggak pernah. Iya, iya. Cuman kenapa sih senekat itu sampai bawa bayi gitu? Malam, angin malam. Soalnya kan ini masih kecil.
Terus aku kalau dititipin ke orang yang nggak kenal, takutnya kan sekarang banyak culik tuh. Takut. Teh, bentar ya, emang Teteh nggak coba cari pekerjaan lain gitu selain kayak gini? Ya udahlah, pengen aku juga, cuman kan aku cari uang yang gede gitu, maksudnya pengen gede buat bayar utang suami aku. Berarti suaminya ninggalin utang? Ninggalin itu utang sampai 50 juta. Itu bekas? Bekas judi online. Bekas judi online. Ke rumah gitu lagi-lagi. Jadi aku yang sekarang harus tanggung jawab. Belum lagi kan ini biaya anak. Aku misalnya kalau cari kerja yang 2 juta atau 3 juta, mana cukup? Aku mau nanya boleh nggak? Tapi sorry ya, biasanya semalam nih ya. Semalam Teteh tuh dapat berapa orang? Ya, satu lah, kadang satu. Kadang kalau lagi rame 2. Ya, namanya juga aku bawa anak, nggak pada mau. Pada nolak gitu ya? Pada nolak. Orang kayak aku mah tuh. Enggak, tapi Teteh ini sebenarnya cantik banget deh. Secara sumpah tampilan cantik sih. Paras cantik, gitu. Enggak juga. Tapi semua emang, perempuan cantik. Ya enggak, maksudnya untuk ukuran ibarat cepi kayak pinggir kan kadang-kadang kan cantiknya pas gelap-gelap nih, ya kan? Set remang-remang, nih boleh tuh kita deketin. Ya, buset deh. Udah ketebel banget. Ini aku kan enggak pakai bedak loh. Nah, malah enggak pakai bedak. Udah mah cantik, wangi. Aduh, ya ampun. Punya anak lagi. Sepaket ini ya. Teteh gak ada rencana pengen nikah lagi gitu? Enggak, aku trauma. Trauma kenapa? Ya trauma. Takutnya suaminya gak benar. Apalagi kan aku ada anak. Maksudnya kamu mau punya papa gak? Gak mau. Bisa ngomong sih. Lagian gak ada juga yang mau sama aku. Orang kerjaan aku gini. Teh, berapa suaminya? Berapa suami? Maksudnya berapa utang suami? Utang almarhum suami ya? 50 juta. 50. Nih. Tapi udah kebayar sih separuh. Berarti sisa 25. Dari hasil kerja kayak gini. Iya. Nih misalkan ya, misalkan nih Teteh punya uang dalam waktu dekat gitu dapat rezeki 25 juta misalkan. Terus kan udah beres nih utangnya nih. Teteh kira-kira mau ninggalin kerjaan ini enggak? Ya jelas lah, aku mau ngurusin anak aja, kasihan. Sebenarnya mah kasihan, cuman gimana lagi. Berarti emang terpaksa ya? Tapi ada rencana gak pengen bikin apa gitu? Pengen bisnis apa? Aku sih pengen jualan. Kayak warteg gitu. Aku kan bisa masak tuh. Bisa masak. Catering gitu. Terus kan bisa di rumah juga, ya kayak online, gitu. Online gitu ya. Ini sebulan banget nih anak nih. Iya, sebulan. Ini ngantuk dia, kasihan anjir. Aduh. Dia nganterin pulang aja ya? Pulang aja lah anjir. Yaudah Teh, gini Teh. Gak apa-apa, kita tetap bayar. Iya, gak apa-apa. Benar serius, tapi jadi gini Teh. Ini aku jelasin ya. Jadi kita di sini sebenarnya nggak akan gimana-gimanain Teteh, nggak bakalan make Teteh. Cuman di sini kita niatnya bantu gitu. Ih, kok baik banget sih, nggak ada yang gitu loh. Tapi makanya aku nanya tadi kan, Teteh rencananya mau bisnis apa gitu. Soalnya harus laporan ke kita juga. Aku pengen tahu progresnya. Misalkan nanti kita kasih modal nih, gitu kan. Kita kasih modal, terus nanti progresnya bakalan kayak gimana. Tapi bisa nggak? Beneran? Serius? Beneran, serius? Terus nanti aku gimana? Maksudnya uangnya ngasih atau nanti aku bayar gitu? Nggak, ngasih. Aku ngasih. Kok baik banget sih? Kan kita baru kenal. Gimana ya jelasin ya, brother? Wah, bingung nih, gak usah pakai kata sih. Asli anjir. Ya intinya, pada baik intinya aku kasih modal Teteh buat buat usaha gitu. Tapi usahanya harus ada laporan ke kita, dalam artian progresnya aja gitu. Jadi jangan sampai aku kasih modal tapi nanti modalnya malah dipakai yang aneh-aneh gitu. Gak mungkin lah, gak mungkin.
mungkin aku tuh pengen berhenti soalnya kasihan anak. Udah gini dulu deh, nomor HP kamu berapa? Nomor HP? Siapa tadi masih Sinta ya? Iya. Nih, ini aku ada uang 5 juta. Ini ya buat bayar yang tadi. Ya, sisanya buat sisanya lebihnya buat beli susu. Beli susu si ya Dede. Oh, ini banyak banget buat apa? Buat beli susu. Buat beli susu. Terus ada nomor rekening enggak? Ya Allah, ada. Ini tapi kenapa banyak banget, ini aja udah cukup. Enggak, itu rezekinya si ini Sultan. Sultan. Oh, ya rezekinya Sultan. Makasih banyak, Dede, makasih. Itu nomor rekening kamu dong. Berapa nomor rekening kamu? 6395 135 atas nama Sinta Aprilia, benar? Iya, betul. Kira nama palsu Sinta. Enggak, ini nama asli. Nah, iya. Oh iya, makasih banyak. Iya, pada baik banget. Ini gimana? Tapi janji habis ini langsung. Ini aja lebih dari cukup loh sebenarnya. Tapi janji habis ini langsung pulang ya. Iya dong, pulang. Enggak, ini kan yang udah dikirim ya tadi. Hmm? Besok kamu beresin hutang beresin kamu. Beresin semuanya itu. Ya, utang almarhum suami kamu beresin biar kamu mau dikejar-kejar lagi. Dan kamu stop ya kerja kayak gini ya. Oke. Iya, ya Allah. Sebenarnya teh, ini teh rezeki itu ini tuh rezeki teteh, rezekinya Sultan juga yang Allah titipkan lewat kita. Kita mau cuma perantara aja. Ya, tapi jadi pengen nangis lagi. Makasih ya, salaman dulu ah. Jadi salamanmu. Ah, makasih ya. Iya. Ya Allah, ya, sayang. Ini mama mimpi apa? Ini kita dapat uang banyak. Kita ketemu orang baik. Ini makasih ya Om. Om yang ganteng, makasih ya. Sama-sama. Sumpah gue pengen mewek anjir. Iya gue juga anjir. Kak, kenapa sih kak harus bawa? Gak ya, seumur umur ya. Seumur umur ya. Seumur umur ya. Sebanyak-banyak gue sering ketemu. Baru pertama sih ketemu yang bawa anak gini sih. Kalau yang pernah hamil pernah ketemu, tapi belum sampai bawa anak gitu. Iya, paksa. Jadi aku mau langsung bayarin utang suami aku. Iya, beresin ya. Iya. Janji. Ini makasih banyak. Stop, ya. Stop, gak kerja kayak gini lagi. Enggak. Sumpah gue sedih sih anji. Ya udah sekarang kita antarin kamu pulang. Iya. Nanti WA ya. Iya. Pokoknya besok kalau udah bayar kabarin ke aku ya. Iya. Orang tua tahu nggak kamu kerja kayak gini? Itu disimpan atau duitnya? Enggak. Gue pegang gitu aja. Iya, aku kaget soalnya belum senang pernah ya dapat semalam segini. Apalagi barusan ditransfer. Ya kan itu rezeki kamu sebenarnya. Kita kan cuman perantara aja. Lebih tepatnya rezeki anak kamu sih. Iya. Dan kamu juga. Kamu rumahnya masuk ke gang sana? Iya. Oh. Ini gimana? Mau mampir dulu? Mau ngopi-ngopi dulu gitu? Gak usah lah, ini udah malam banget. Kita langsung pagi pulang, malah ya kan. Kita mau pulang aja. Kamu gitu? Istirahat, istirahat juga kamu deh tuh, kesian si kecil. Terus ini? Ya udah. Aku masih nggak nyangka loh dikasih uang. Coba kamu pukul muka kamu. Mimpi nggak gitu? Mimpi gak sih? Simpen lah tuangnya, nanti ada penjahat yang dibegal lagi. Yaudah, hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Yaudah, oh, makasih ya. Salim lagi. Makasih banyak. Salim lagi karena aja. Karena kan aku seneng banget. Sinta, makasih ya. Cakep cakep. Ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, hati-hati. Gue ente pindah lah ke depan. Oke. Gila sih. Sumpah. Anjir lu kedana sih. Pinggir lu, pinggir lu. Pinggir lu depan. Kelam, kelam. Hah? Tarik lagi ya, Pak. Udah lah, anjir. Wah, guys, parah sih. Wah. Ini sih perdana sih. Bener-bener parah sih ini. Perdana. Perdana dan jujur gue pengen nangis dari tadi tuh gue diem aja karena
anjir. Nahan gimana ya? Eh tapi sumpah tadi gue tuh mikirnya kayak jahat sih emang ya, balik lagi sih emang gak salah, maksudnya kayak gue pikir tuh bawa boneka gitu. Iya. Ya kan bisa juga aja ada orang kan suka boneka kesayangannya kayak digendong-gendong gitu kan pas lihat. Gue juga nggak berekspektasi itu beneran bayi. Bayi ya. Anjir. Ya Allah. Coba menurut kalian gimana guys? Ini sumpah ini random banget anjir. Kenapa sih ada ya orang-orang yang ternyata cantik banget parah. Cuman mungkin gara-gara suaminya meninggal. Kasihan aja anaknya jadi kasihan buat dia. Kasihan. Dan gua mau nikahin. Eh, itu pahalanya gede, cuy. Pahalanya janda, gede ya. Janda, anak yatim. Anak yatim. Buy one get one. Udahlah, gua jadi sedih lah. Udah guys, gitu aja guys. Udah pada subscribe ya. Yeah. Thank you Bang Regi udah nemenin gua lagi, karena jujur brother gua belum siap buat bikin konten ini sendirian. Masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Jadi gua tuh gimana ya Bang Rek, takut di saat gua dapet terus orang itu tuh enggak mau gitu ditanya-tanya gitu kan. Padahal emang niat pasti, kita kan emang pasti gitu. Ada, emang pasti bas. Pasti akan ada kalanya kayak mereka tuh kayak iri sih, apaan sih enggak mau gitu. Maksudnya iya. Apa sih kepo banget mau tahu aja. Iya, makanya. Mm-hmm. Jadi enggak gampang guys, kita tuh kadang udah hunting gitu kan. Udah ya gitulah pokoknya. Yaudah sekian aja kali ya. Oke. Jangan lupa di subscribe guys ya. Dan okay. Doakan semoga gue sama Cherry bisa isi koma ya kan. Bisa sering-sering untuk makan. Amin. Karena jujur konten ini emang gue suka aja. Gue suka ngejalaninnya gitu. Happy aja bikin orang seneng gitu kan. Iyalah, banyak mengandung pesan moral juga sih. Banyak banget. Bantu share guys. Oke, okay, bye-bye.